Buletin Didik 14 November bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Empat wakil negara berjaya merangkul hadiah utama dalam pertandingan Universal Robotics Challenge 2022 yang berlangsung di Ibu Negara. Pertandingan melibatkan penyertaan 11 buah negara itu dianjurkan sejak tahun 2017 dan kali ini Malaysia tampil menjadi tuan rumah. Sekolah Kebangsaan Sungai Udang, Melaka muncul juara dalam acara Idea Contest kategori junior, diwakili oleh Ahmad Aiman Danish Ahmad Syahir, Muhammad Harif Zaim Hizamuddin dan Adam Haris bin Abdul Halim. Kumpulan ini menampilkan inovasi untuk mengelakkan kemalangan di jalan raya. Inovasi membantu pemandu melalui selekoh berbahaya. Sementara untuk acara Idea Contest kategori senior, Sekolah Bina Insan Yayasan MSU di Puchong, Selangor menggondol tempat pertama. Diwakili Muhammad Alif Nur Hamizam, Muhammad Afif Muhammad Rizwan dan Zul Hafiz Ngisa mempersembahkan inovasi mengatasi masalah microslip. Inovasi terbabit dikatakan mampu menyelamatkan pemandu terlibat dalam kemalangan akibat tertidur. Turut mengharumkan nama negara adalah Mikmar Muhammad Sinan Hafizul Fahmi dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak dan Orhan Ghazi Hafizul Fahmi dari Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak, Selangor. Kedua-dua pelajar memenangi tempat pertama dalam acara Virtual Robotics kategori junior dan Virtual Robotics kategori senior. Universal Robotics Challenge 2022 disertai peserta dari Australia, Chile, China, Colombia, Perancis, Jepun, Hong Kong, Macau, Filipina dan Korea Selatan. Keprihatinan terhadap kesukaran murid menulis dengan kemas memberi ilham kepada sekumpulan guru untuk menghasilkan buku bijak menulis abjad bereko, Pinujar. Buku itu dihasilkan oleh Guru Bahasa Melayu Muhammad Syahrul Harun dan Siti Farah Marzuki serta Ketua Panitia Bahasa Melayu Farah Wahida Anwar dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 18-1. Menurut Muhammad Syahrul, buku yang dihasilkan menggantikan buku garis 3 yang digunakan selama ini di semua sekolah di seluruh negara. Kit itu dihasilkan bagi mengatasi masalah menulis mekanis, iaitu kekemasan menulis menggunakan tangan selain bertujuan meningkatkan motor memori murid untuk menulis abjad bereko. Jelasnya, penulisan menggunakan kit berkenaan dimulakan dengan murid tahun 3 yang juga kumpulan pertama pelajar terbabit dengan pembelajaran dan pengajaran PDP secara dalam talian. Kit Binujar turut mengandungi VR Binujar yang menggunakan aplikasi CoSpaces Edu menggunakan paparan 360 darjah bagi memberi pengalaman berbeza kepada murid. Selain itu, kit terbabit turut mengandungi pemegang pensel khas dikenali sebagai tripod Binujar bagi membantu murid memegang pensel dengan betul. Kit Binujar memenangi anugerah emas pada Persidangan Pendidikan dan Inovasi Antarabangsa Sultan Abdul Halim 2022 baru-baru ini. Kit itu juga dianugerahkan Naib Johan dalam pertandingan anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Besar sekali pengorbanan Cikgu Razak. Meskipun telah bersara, jiwa seorang pendidik tidak pernah luntur dalam dirinya sekalipun telah meninggalkan kerjaya mulia itu 10 tahun lalu. Pada usia 70 tahun, dia masih mengajar namun ilmu diberikan secara percuma. Abdul Razak Kahlim, dahulunya seorang guru bahasa Inggeris. Beliau menamatkan perkhidmatan di bahagian akademik Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis. Namun sejak lebih setahun lalu, Cikgu Razak menganjurkan kelas pengajian Al-Quran dan Iqra secara percuma kepada pelajar termasuk seorang mualaf. Kelas pengajian itu berlangsung pada setiap petang selepas solat asar di Masjid Sirajuddin, Padang Pauh di Kangar, Perlis. Jadi bila biasa jadi guru tu, bila dah besar pencin, rasa tak ada apa nak buat. Jadi saya pun ambil lah usaha untuk mengajar budak-budak ni Al-Quran dan juga Iqra, dibantu oleh Tok Wan yang mengajar apa hafazan. Dan saya buat ni dengan rela hati untuk dapat keredaan Allah, itu saja. Jadi saya harap apa yang saya buat ni mendapat restu daripada Allah, dan anak-anak didik kami yang ada dalam 5-16 orang ni akan membesar jadi anak-anak yang soleh, yang beribadat, yang dekat dengan Allah dan yang
menjadi pemimpin masyarakat lepas ini. Bagi menggalakkan mereka untuk belajar Al-Quran, Cikgu Razak tanpa gagal setiap hari menggunakan keretanya untuk mengambil dan menghantar mereka pulang ke kediaman masing-masing yang jaraknya sekitar 3 km dari masjid. Pengorbanannya itu berbaloi kerana dapat meramaikan saf terutama pada solat asar dan secara tidak langsung dapat mengimarahkan masjid. Kelas mengaji Al-Quran ini disediakan secara percuma kepada kanak-kanak sehingga dewasa. Pihak masjid mengucapkan terima kasih kepada kanak-kanak yang datang untuk mengaji di Masjid Sirajuddin ini untuk menyemarakkan masjid. Pada permulaannya, hanya 3 pelajar sahaja yang menyertai kelas itu. Namun, pembelajaran yang diselitkan dengan kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran ternyata menarik lebih ramai pelajar menyertai kelas berkenaan. Sehingga kini, lebih 10 orang yang berusia 5 hingga 14 tahun menyertainya. Pihak masjid turut memberikan sokongan dan galakan dengan membantu menyediakan guru hafazan Al-Quran. Saya berasa sangat seronok berada di sini dan banyak surah yang saya telah hafal dalam 10 surah macam tu. Surah apa? Surah Tiga Kul, Surah Al-Fil, Surah Al-Baqarah, boleh sikit-sikit. Ilmu. Saya seronok mengaji kerana saya mendapat menjumpa kawan-kawan dan saya mendapat ilmu lebih banyak dan saya terima kasih kepada Tok Wan dan Cikgu Razak. Sungguh pun usaha itu menuntut pengorbanan besar, namun tidak sekali pun Cikgu Razak meminta balasan. Ia sepatutnya menjadi ikutan kepada semua pihak bahawa persaraan bukan noktah untuk terus berbakti kepada masyarakat. Perkhidmatan transit aliran ringan LRT Laluan Kelana Jaya kembali beroperasi mulai jam 6 pagi tadi. Mengikut laporan yang kami terima, operasi lancar setakat ini. Tinjauan wartawan pelatih Intan Zulshazwani Zulkifli mendapati keadaan terkawal. Tiada kesesakan teruk terlihat di sepanjang laluan Kelana Jaya ke KLCC. Ini berkemungkinan kerana sebahagian pengguna belum mendapat maklumat mengenai pembukaan semula LRT. Manakala sebahagian lagi memilih pengangkutan lain atau bekerja dari rumah sehingga genap tempoh 7 hari seperti dijangka oleh pihak pengendali LRT Prasarana Malaysia Berhad untuk mengatasi masalah itu. Memasuki waktu puncak, baru keadaan mulai sesak. LRT Laluan Kelana Jaya merupakan antara pengangkutan awam yang paling sibuk di Lembah Kelang yang menghubungkan 37 stesen bermula dari Gombak ke Putra Heights. Saya lega lah sebab sebelum ni saya memang guna LRT and kalau tak ada LRT susah sebab satu jam kan. Lepas tu yang kedua it takes much longer lah sebab saya kena guna monorail dan saya kena jalan kaki. Tapi memang lega sebab ada alternative route. Semestinya kelegaan lah sebab main of transportation dah train. So everyone is galakkan untuk pakai main transportation. So our next option was monorail. So when this thing happens, then we have to find other options. So alhamdulillah, sekarang dah okay. At least one day earlier, alhamdulillah lah. Sementara itu, Prasarana dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menyediakan pampasan tambang percuma kepada pengguna laluan Kelana Jaya. Tempoh tawaran adalah selama 7 hari, meliputi pengguna My50, pemegang kad Touch & Go dan pengguna token. Dianggarkan sekitar 200,000 orang pengguna menggunakan LRT Laluan Kelana Jaya setiap hari. Laluan LRT Kelana Jaya digantung mulai 9 November lalu berikutan masalah teknikal.
Individu positif COVID-19 yang akan mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 wajib memakai pelitup muka, manakala pemakaian pelitup muka bagi pengundi lain adalah amat digalakkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pengundi positif COVID-19 juga tidak dibenarkan menaiki kenderaan awam termasuk e-hailing. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan selamat, terutamanya bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, pengundi positif COVID-19 perlu mematuhi penjarakan fizikal yang selamat, manakala penjarakan fizikal bagi pengundi lain amat digalakkan. Katanya, pengundi juga perlu menggunakan pensanitasi tangan yang disediakan di tempat mengundi, selain disyorkan membawa pensanitasi tangan sendiri. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, individu yang belum menerima dos penggalak vaksin COVID-19 dinasihatkan agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin bagi melindungi diri dan orang sekeliling. Tambahnya, langkah itu dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 kepada pengundi dan petugas di pusat mengundi sepanjang PRU-15. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut berkongsi infografik mengenai nasihat am kepada pengundi PRU-15 bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19 di laman Facebooknya semalam. Beliau berkata petugas kesihatan akan ditempatkan di pusat pengundian bagi membantu melicinkan urusan pengundi positif COVID-19 dan menasihatkan mereka untuk mematuhi nasihat petugas kesihatan berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan esok sebagai hari mengundi awal, manakala 19 November bagi hari pengundian PRU-15. Sejumlah 265,531 pengundi dalam kalangan anggota polis dan tentera menjadi kumpulan pertama menyumbang undi dikenali sebagai undi awal pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 esok. Mereka termasuk anggota daripada Pasukan Polis Gerakan Am PGA. Jumlah itu terdiri daripada 146,737 orang tentera serta pasangan, 118,794 orang polis serta pasangan dan anggota PGA. Semalam, Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jeneral Tan Sri Afendi Buang dipetik sebagai berkata, beliau berharap proses berkenaan berjalan lancar. Tambahnya, sebanyak 153 pusat mengundi telah diwartakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai pusat pengundian awal bagi anggota dan pasangan ATM di seluruh negara, termasuk untuk anggota polis, pasangan dan anggota PGA. Sejumlah 578 pusat pengundian awal di seluruh negara akan dibuka melibatkan 970 tempat mengundi atau saluran. Sebahagian anggota keselamatan yang tidak dapat hadir mengundi awal kerana terpaksa bertugas boleh memohon untuk mengundi secara pos. Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan SPCA di Sandakan, Sabah kini menghadapi masalah lambakan anjing yang serius di pusat kuarantin mereka. Antara langkah mengatasinya, badan bukan kerajaan NGO itu giat mempromosikan kempen haiwan angkat. Setiausaha SPCA Sandakan, Wu Min Gin berkata, hampir 300 ekor anjing yang telah dikembiri akan diagihkan kepada keluarga angkat yang ingin membela haiwan berkenaan. Pusat itu menyimpan lebih 600 ekor anjing, melebihi kapasiti 300 lebih ekor sahaja dalam satu masa. Sini kita maksimum punya kapasiti paling baik adalah 300 lebih. Sekarang adalah overload. If you tengok kami punya quarantine kan, kita sudah deck macam apartmen 4 hingga 5 level. Di mana ini memang bukan satu cara yang sangat baik. Tapi kita tak ada cara sudah. Tak ada tempat sudah. If you see, memang semua penuh. Selain kapasiti, pusat ini juga terpaksa menanggung kos bulanan makanan sehingga RM40,000, gaji pekerja RM12,000, kos perubatan RM5,000 dan proses kembiri antara RM200 hingga RM300 seekor. SPCA memohon orang ramai membantu mereka dari segi kewangan dan menjadi keluarga angkat.
Bersua kembali. Meskipun gagal ke pusingan akhir Piala Dunia 2022, Itali masih boleh berbangga. Sebuah kilang kecil di negara itu masih diberi kepercayaan oleh Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk terus menggilap trofi Piala Dunia. Ini kerana trofi Piala Dunia yang digunakan ketika ini direka oleh artis Itali Silvio Gazzaniga pada tahun 1971. Gazzaniga mengalahkan lebih 50 peserta lain yang turut dipertimbangkan FIFA dalam pemilihan di peringkat akhir. Trofi itu digunakan bagi menggantikan trofi Jules Rimet yang diserahkan kepada Brazil selepas negara itu menjuari Piala Dunia buat kali ketiga pada tahun 1970. 4 tahun kemudian, pada tahun 1974, trofi baharu itu mula digunakan selepas Jerman Barat mengalahkan Belanda 2-1 pada perlawanan akhir. Menurut anak Gazzaniga, Giorgio, trofi itu mampu memaksimalkan kesan apabila dikendalikan oleh setiap pasukan pemenang. Gazzaniga yang meninggal dunia pada tahun 2016 asalnya bekerja untuk ahli perniagaan Giorgio Bertoni di bawah firma GDE Bertoni yang kemudiannya turut diberikan kontrak bagi menggilap trofi asal itu selepas ia diserahkan kepada juara Piala Dunia. Di samping itu, syarikat itu turut mengeluarkan replika Piala Dunia yang akan diberikan kepada negara pemenang untuk simpanan mereka. Manakala trofi asal akan diserahkan kembali kepada FIFA untuk diletakkan di ibu pejabat badan itu di Switzerland. Trofi asal itu berukuran 36.8 cm atau 15.19 inci tinggi. Beratnya pula lebih 6 kg atau 13 pound yang diperbuat daripada emas asli 18 karat. Mempunyai pekerja seramai 14 orang, firma GDE Bertoni turut menghasilkan trofi ikonik untuk kejohanan lain seperti Liga Juara-Juara Eropah, Liga Eropah, Kejuaraan Wanita Eropah, UEFA dan Piala Negara-Negara Afrika. Seperti kebanyakan kita, ramai penduduk di Arab Saudi tidak akan ke Qatar untuk menyaksikan pusingan akhir Piala Dunia 2022. Ini sekaligus membuka peluang kepada pemilik restoran menambah pendapatan dengan menyediakan skrin besar bagi pelanggan mereka menyaksikan secara langsung setiap perlawanan itu. Bagi peminat bola sepak di Arab Saudi, restoran dengan skrin besar adalah pilihan alternatif kepada mereka kerana tidak dapat ke Qatar. Menurut mereka, langkah itu lebih menjimatkan. Tambahan pula, mereka sudah terbiasa dengan menu tempatan dan kemudahan lain yang disediakan. Beberapa orang daripada mereka pula mengakui tidak selesa berada dalam suasana stadium yang penuh sesak, khususnya sebelum dan selepas perlawanan. Mereka juga yakin menyaksikan Piala Dunia 2022 di restoran dapat menjimatkan mereka antara RM1,000 hingga RM2,000 cuma untuk satu perlawanan. Ini terutamanya apabila membabitkan kos perjalanan dan harga tiket untuk masuk ke stadium. Bagi pemilik restoran, Piala Dunia 2022 merupakan peluang terbaik mereka untuk meningkatkan jualan. Ini kerana mereka yakin jumlah pengunjung akan meningkat di sepanjang temasya itu. Piala Dunia 2022 dijadualkan membuka tirai pada Ahad ini. Hari ini, saya akan menceritakan tentang kotak pen kaligrafi dari paper mache. Kebanyakannya adalah dalam bentuk segi empat sama yang digunakan untuk menyimpan peralatan kaligrafi seperti kalam, bekas dakwat dan juga pisau kecil. Kotak pen ini dihasilkan menggunakan teknik paper mache berlekur. Adik-adik tahu tak apa itu paper mache? Paper mache ialah perkataan Perancis yang bermaksud kertas yang ditumbuk. Ia menggambarkan teknik hiasan dalam menghasilkan sejenis bahan komposit yang terdiri daripada helaian kertas atau pulpa untuk membentuk permukaan yang rata. Ia kemudiannya akan dicat dan dilapisi dengan lacquer untuk mendapatkan permukaan yang berkilat sebagai sentuhan akhir. Teknik ini telah digunakan di seluruh dunia Islam dan apabila ia semakin popular, teknik ini telah dipelbagaikan mengikut kawasan ia dihasilkan. Sukan.
Arena pemotoran negara nyata tidak ketandusan pelumba berpotensi. Ini dibuktikan Hakim Danis Ramli yang baru berusia 15 tahun. Dia muncul pelumba pertama Malaysia bergelar juara keseluruhan Piala Bakat Asia ATC 2022. Pada perlumbaan terakhir, Piala Bakat Asia ATC bersempena kejuaraan Superbike Dunia WSBK Liter Antarabangsa Mandalika di Indonesia, Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di posisi kedua. 187 mata yang dikumpul pelumba kelahiran Kuala Terengganu itu membolehkan Hakim Danish selesa dengan beza 10 mata mengatasi pencabar terdekatnya dari Jepun, Shinya Ezawa. Ini sekaligus meletakkan Hakim Danish pelumba pertama dari Malaysia bergelar juara keseluruhan sejak musim sulung diadakan pada 2014. Daripada 6 pusingan bermula Mac tahun ini, Hakim Danish memperaga potensi besar dimilikinya hasil bimbingan pasukan ZK Racing menerusi 4 kemenangan dari 7 podium yang dinaikinya sepanjang 12 perlumbaan. Kejohanan badminton siri antarabangsa Malaysia yang berakhir semalam menyaksikan penguasaan China yang memenangi 4 daripada 5 kategori yang dipertandingkan. Berlangsung di arena badminton Perak di Ipoh, harapan Malaysia untuk menyekat penguasaan China juga tidak kesampaian. Pada saingan akhir bergu lelaki, gandingan Bei Chun Meng dan Goh Bun Zi tumpas kepada pasangan Chen Boyang, Liu Yi. Mereka gagal menampilkan tentangan yang diharapkan apabila tewas mudah 11-21, 13-21. Perlawanan akhir bergu campuran menyaksikan pertemuan sesama sendiri pemain China. Bagaimanapun saingan tetap sengit, Cheng Xing, Chen Fanghui muncul juara apabila mengalahkan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin 26-24, 21-18. Aksi final bergu wanita turut menampilkan dua pasangan China, Liu Shenxiu, Tan Ning yang menentang Li Yijing, Luo Zhumin, berhempas pulas pada set pertama sebelum menang 24-22. Shenxiu Tan Ning mengesahkan kejuaraan menamatkan set kedua 21-16. China juga tidak tercabar dalam acara perseorangan wanita. Pemain Gao Fangji tidak menghadapi masalah mengalahkan lawan dari Taiwan, Chiu Pin Chian 21-10, 21-16. Bagaimanapun hasrat China untuk menyapu bersih semua kategori berjaya dihalang Indonesia apabila perseorangan lelaki Shabda Perkasa mengalahkan Lei Lanzi. Shabda juara dengan keputusan 21-17, 21-18. Syarikat perkapalan MSC menyediakan 3 kapal mewah kepada peminat bola sepak Piala Dunia 2022. Pelbagai kemudahan disediakan. Saya Syafri Izan Wahab, Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.